3 harus sudah pintar. Perkalian, ya. Perkalian itu bisa pakai jari, jari metrika namanya, ya. Untuk perkalian 2 berarti garisnya kita ngitung sebuah garis ada 2, itu perkalian 2. Nih, ini garis 1 2. Semua jari punya 2 garis. 1 2 1 2 1 2 1 2. Sekarang perkalian 3 berarti punya 3 garis. Nih, satu jarinya 3 garis. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 itu perkalian 3. Perkalian 4 hitungnya semua jari harus ada 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kalau ini guru kenapa? Enggak ada 4 garisnya. Bisa begini. 1 2 3 4. Nah, berarti hitungnya begini. 2 3